kasih tak ada. Dan dia bukan apa saya nak beritahu ni, dia akan membentuk kita kata karakter anak ni sampai besar. Dia akan beri kesan dari psikologi, emosi, mental dan juga sosial anak ni. Ha, jadi kalau boleh kita sebagai bapa ni, kita lebih kepada ada komunikasi, ada eye contact, ada sentuhan fizikal, bonding tu ada. Mm-mm. Boleh jadi kawan dengan anak-anak. Agak-agak dia masuk awal remaja je, jadi kawan. Betul. Ayah dengan anak lelaki. Mak dengan anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan ada problem apa, dia cerita dengan mak. Anak lelaki cerita dengan ayah. Hari ni masalahnya sekarang anak-anak, dia banyak bercerita dengan kawan-kawan dia. Jadi kalau boleh, kita ni jadi kawan dengan anak. Kalau boleh, kalau anak kita dia mengajuk, dia benda, dia tak tegur kita, kita turunkan ego kita. Hmm. Kita pergi dekat anak-anak, cakap betul-betul. Abang, kenapa bang? Budak. Budak, betul? Tak. Kalau kita biarkan dia, dia akan rosak nanti. Sebab dia akan dapat penasihat-penasihat rakan sebaya. Yang menasihat macam-macam yang tak elok. Dah sudah lah mak, kau, kalau ayah aku buat macam tu, aku dah lari dari rumah ni. Apa lagi? Lepas tu kalau yang perempuan pula. Lepas tu ramai sekarang yang jumpa saya ni, claw ni. Ni nak mudi. Ni cakap tu tu. Mak apa?